Baru-baru ini Pak Jokowi, presiden kita, bikin akun YouTube sendiri. Kayaknya sih Pak Jokowi itu nggak mau kalah sama anaknya si Kaesang. The question is, gimana jadinya kalau Jokowi bikin vlog? Aduh. Ya, duduk Pak, duduk. Jadi, pertama ngapain ya? Kameranya sudah nyala. Opening terlebih dahulu, Pak. Oh, baiklah. Halo, Indonesia. Halo, masyarakat. Pak. Lebih santai. Halo, teman-teman, gitu. Saya udah nggak punya teman, loh. Setelah jadi presiden, nggak punya teman saya. Bahasa gaul. Bahasa gaul, ya. Halo, masyarakat, guys. Gimana? Ada guys-nya itu udah gaul, kan? Ini untuk TV mana ini? Oh. Bukan, ini bukan TV. Kalau TV One saya nggak mau loh. Ini video blog. Kamu ya, katain saya goblok. Enggak. Jadi, saya selaku Presiden Indonesia mau menyampaikan bahwa sesungguhnya... Pak, jangan terlalu formal, Pak. Halo, masyarakat Indonesia yang saya cintai. Pada hari ini, saya ingin membahas tentang kehidupan saya sebagai presiden. Capek. Saya ngelihat banyak banget YouTuber selain saya. Betul, Pak. Banyak banget kan? YouTubers yang berkualitas di Indonesia, Pak. Oh, baik. Gimana kalau saya mau collab? Jadi, menjadi presiden itu bukan hal yang mudah. Banyak yang harus diurus, dikerjakan, APBN negara, DPRD, DPR, korupsi, banyak sekali yang diurus. Tapi saya bingung kenapa banyak sekali yang benci sama saya. Banyak itu haters. Benar kan haters? Hidup saya sebagai presiden itu loh, si itu Reza Rahardian bikin YouTube gaming itu Reza Octavian, Pak. Oh iya. Kenapa haters tuh banyak sekali? Saya mau Reza Octavian ada di vlog saya sekarang. Halo Bapak, selamat malam Pak. Terima kasih sebuah kehormatan untuk bisa ada di sini. Siapa ya? Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Kalau udah masuk ke komen gitu, biasanya ngurus ajudan saya. Saya lupa password saya apa ya. Oh, saya ingat. Cinta Fitri 2. Reza. Oh, Octavian. Oh, tolong siapa ambilin kursi di sebelah okay. Sini. Saya ambil. Ya. Kamu duduk aja di situ ya. Waduh, cukurannya ini kayak yang batok ya. Kayak yang batok. Batok kelapa itu loh. Apa? Sama kayak anak saya. Oh, Kaesang. Pak, jangan jujur-jujur apa, Pak. Tapi saya mau keep it real. Mulainya hari ini saya mau bahas politik Indonesia. Kenapa undang saya, Pak? Reza ini orang Indonesia. Kamu tidak peduli dengan ini ya, politik Indonesia ya? Enggak. Wah, ajudan penjara aja. Reza Octavian. Nah, Reza. Saya selaku Presiden Indonesia Republik, handphonenya tolong dimatikan, gak sopan kamu ini ya. Sulit loh bikin begini. Saya biasa ya? Bikin daily vlog. Bapak bikin daily vlog ya, Pak? Iya. Tahu Pak, daily vlog, Pak? Enggak. Habis itu apa? Endingnya, Pak. Ending. Ucapkan terima kasih, sampai terima jumpa kasih. Baiklah, dengan gaya saya ya. Terima kasih, dan jangan lupa itu loh. Itu. Yang suruh like komen itu loh. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oh, okay, untuk okay, channel okay, YouTube okay, Bapak okay. Like, comment, like. Terima. Kita tutup aja vlognya. Sudah, saya belum puas loh. Mau lagi? Ya, sikit. Kasih. Masyarakatku, terima kasih. Jangan lupa untuk bayar pajak. Bukan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subsidi BBM. Subscribe. Terima kasih masyarakatku yang ku kasihi dan ku cintai. Mohon maaf kalau saya masih banyak kekurangan. Saya akan kembali membuat video-video seperti ini. Ini video pertama saya menggunakan A7S. Berikutnya A7S Mark II. Sudah pasti, saya presiden. Buat yang subscribe channel anak saya, dapat subsidi BBM 1 liter ya. Wah, Bapak ya. Baik banget, Pak. Iya, saya kan presiden. Channel saya, buat yang subscribe, saya kasih subsidi 3 liter 3 liter di channel saya presiden. Salam gamers. Bapak gamers ya? Enggak, itu anak saya si Kaesang suka nonton Reza Octavian itu. Oh iya. Yaudah ya, terima kasih. Biasanya YouTuber itu ada Salam gaya-gaya sendiri ya. Bikinin buat saya dong. Pajak bayar ya? What's up?
the people of the world, broadcasting live from this place, and you are watching us. Thank you so much for watching this video. The one and only Agung Hapsa. Akhirnya, teman-teman udah komen juga di bawah, collab please sama Agung Hapsa. Here you go. Here is it. This is the real Agung Hapsa. Gimana caranya dia bisa collab? Chandra telepon bokapnya Agung Hapsa. Lu siap? Kita coba tiga di sini karena Tommy-nya lagi di Bandung. And as always, don't forget to subscribe to Agung Hapsa. YouTube.com/filmhack. And gak usah kok, gua gak usah bos. Ya pasti. Udah tahu always selalu. Bos. Udah terkenal. Anyway, kita bertiga di sini memerintahkan kalian untuk sebarin video ini ke Kaesang. Gua gak mau tahu gimana caranya Kaesang dan Pak Jokowi harus nonton. And as always, my friend, please subscribe to my YouTube channel youtube.com/teamturah. That is all. Cheers. Ingat, spam ke Kaesang abis-abisan biar dia nonton. Udah ya. Boleh pergi, Pak? Oh, ya. Uber saya belum datang.